Ya itu, mohon izin ya, kadang-kadang suka tertukar ini, terutama pada keluarganya tolong dikabari. Kadang ada yang berdoa duluan, belum sempat istighfar awalnya, itu kurang tepat. Kaidah doa itu istighfar dulu, Bu, Pak. Saya beri gambaran gini. Ini ada gelas ya, ditutup di atasnya, di dalamnya ada isinya. Kalau ini tertutup, kemudian saya ingin masukkan benda lain, kira-kira bisa masuk tidak? Susah begini tuh. Bukan bendanya nggak bisa masuk, tapi karena ada penghalangnya. Hadis Muslim, nomor hadis 1056, 1056. Yang suka mengaji Al-Arba'in, An-Nawawiyah, dibaca hadis nomor 10, posisi paling kanan. Itu dilukiskan oleh Nabi. Fumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan jauh. Doa saat di jalan itu cepat dikabulkan. Ash'asa aghbara, sampai tampilannya begitu kumal, gitu kan? Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang tangannya diangkat begini lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Fayaqulu ya rab ya rab, maka dia membaca al asmaul husna ya rab. Orang yang berdoa dengan membaca al asmaul husna lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak. Tapi enggak usah dibaca semuanya, Bu, sesuai dengan kepentingan kita aja. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, kebanyakan. Ya, tuh Anda butuh bebas dari persoalan, sebut ya al-Fattah. Butuh rizki, sebut ya Razak, kan? Tapi kalau Anda kira-kira sulit menemukan namanya, cari yang paling ujungnya, Rob. Rob. Ya. Makanya kita saat berdoa kan, itu umumnya menyebut Rob. Ayo, doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya. Ah, doa apa itu? Sapu jagat tuh ya, ada doa sapu jagat. Ada doa sapu, gak ada jagat. Ya. Doa jagat, gak ada sapunya. Di kita aja itu ya. Masya Allah. Rob. Nah, orang ini melakukan ketiganya. Lihat komentar Nabi. Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa terjawab. Mustahil. Mustahil doanya bisa terjawab. Kenapa? Maaf ya. Mat'amu haramun. Karena makanannya haram. Mashrabu haramun. Minumannya haram. Balbasu haramun. Pakaiannya haram. Waghudhiya biharamin. Dan perangkat hidupnya haram. Yang haram itu menutup keadaan dirinya. Tertutup begini. Karena itu ketika dia memohon kepada Allah, Allah mau mengabulkan susah. Jadi begitu dikabulkan mentah lagi tuh. Susah. Makanya caranya, ini sekatnya harus dibuka dulu. Tobat. Tobat kepada Allah, keluarkan yang haram-haramnya, tangisi dosa-dosanya. Ya. Makanya diingat apa yang menyebabkan saya kepleset nih. Dalam bahasa Arab terpleset itu zalafa. Kalau sering kepleset, izdalafa. Penyebabnya disebut muzdalifah. Betul, makanya diingat-ingat pergi ke Muzdalifah. Ya, cari batu itu, ingin melontar. Ya. Lontaran pertama bukan orang lain, nafsu kita. Jadi kalau kita berbuat salah dalam keburukan, keburukan hidup kita, itu yang salah bukan orang lain, sebetulnya awalnya kita sendiri. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Innan nafsa la ammaratan bisu. Nafsu itu bisa mengarahkan pada keburukan. Ya. Maaf. Pengaruh paling besar dalam hidup disebut dengan Aqabah. Karena itulah yang dia lempar pertama kali Aqabah. Itu bukan temboknya itu sifat-sifat buruknya. Nah, saya kembalikan dulu supaya tidak terlalu melebar ya, pelan-pelan. Jadi poinnya, kalau Anda ingin melakukan kebaikan-kebaikan, pertama buka dulu sekatnya. Istighfar, tobat, keluarkan ini. Nah, kalau sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang haji, yang kotor keluar, maka dia mulai berdoa. Bukankah kalau sudah bertobat dosanya diampuni? Di Arafah, Masya Allah, ini kita bermohon di Masjid Al-Latif. Kalau bermohon belum dikabulkan, wajar. Ada orang sampai ke Arafah nggak dikabulkan juga. Anda mesti dibawa kemana lagi supaya dikabulkan. Makanya awas, hati-hati tuh dalam manasik itu mesti benar. Sayang, dapat undangan sampai ke sana belum dikabulkan. Jadi harus dibawa kemana lagi? Ada orang di Padang berdoa, belum terkabulkan. Ada orang di Arafah berdoa, belum terkabulkan. Ya Allah, apa harus dibawa ke Padang Arafah? Supaya semua cepat terkabulkan. Ini kan poin-poin yang harusnya kita evaluasi di sini. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran. Syukran.